Apa tuh? Apa tuh? Apa ini? Boneka. Bonekanya. Eh, ketarik kita. Oh, bonekanya. Loh, kita di mana? Di mana nih? Di mana nih? Eh, gua di mana nih? Duh, gini. Itu rumah apa tuh depan? Itu rumah apa, Jay? Rumah apa, anjir? Rumahnya siapa itu? Rumah siapa? Gede banget. Gawat. Tadi kan terakhir kita kan di rumah rumahnya Big Bro. Di rumah aku, iya, kok di sini? Oh, terakhir kita yang lihat boneka itu loh. Kita kan lihat boneka. Kok tiba-tiba kita bisa di sini? Enggak tahu, diseret nih. Aduh. Gimana nih? Ini rumah siapa lagi? Tahu, serem banget. Sebentar. Ucil. Jangan-jangan apa ini rumahnya Annabelle? Annabelle. Yakin aja, Pak. Jangan kayak gitu, Pak. Ya aneh-aneh, ha. Enggak ngerti. Masa kita tiba-tiba di tempat sini, ini tempatnya tandus sekali. Aku juga enggak ngerti. Iya sih, ini di tengah-tengah enggak ada siapa-siapa lagi nih. Tuh, pinggir-pinggirnya. Hutan. Tengah hutan nih. Rumahnya gila, serem banget. Ini gimana ini? Penasaran. Aduh. Langsung masuk deh, coba yuk. Cabut nih, kita nih cabut deh tuh. Kapur tuh gimana nih? Hah? Itu ada suara apa itu? Kita udah di sini mah tanggung. Gimana nih? Langsung ayo sambil hujan lagi, udah masuk yuk. Aduh, yaudah. Masuk yuk, masuk. Bertu dulu. Tapi ini gua masih bingung. Kenapa? Bisa gitu. Iya, tahu deh. Eh, pelan-pelan. Hah? Tunggu. Ini saya tunggu. Udah pelan-pelan nih, Pak. Pada turun yang lama. Wah. Aduh. Gawat nih. Gimana nih? Mau masuk enggak nih? Gimana nih? Masuk deh, tanggung. Kemana nih? Ke dapur. Paretro dulu. Diam. Biasanya kalau dapur aman. Oh yaudah, yuk. Ini ada rumah apa? Tempat makan. Oh tempat. Loh kok nyala nih? Kayaknya ada orang deh. Halo. Halo. Ada orang. Halo. Permisi. Wah, suara apa itu? Mana? Yang bener lu, Pin. Kayaknya gue denger suara anak kecil deh. Kayaknya Anabel sih itu deh. Ah, yakin gak? Anabel itu. Dari kemarin denger suara mulu dah. Gue gak denger beneran suara. Beneran? Ya lu gak punya telinga soalnya. Waduh. Begitu. Petir ternyata itu. Kok gitu, Pin? Wah, ini serem nih. Kita masa cuman berempat loh kita. Ini enggak wajar ini. Gimana nih kita? Kita terjebak di dunia lain ini. Aduh. Enggak masalah si Devana kok enggak ikut. Wih, si Gimbal mana ya? Oh iya ya. Ada di luar kali. Ada di luar enggak ya? Jangan-jangan Gimbal di sini. Gimbal. Oh, satu lagi si Bono mana juga? Bono kan kemarin. Bono kan hilang. Nah, kok dudunya hilang? Iya, hilang juga ya. Hilang juga kan? Yaudah, jangan-jangan Bono di sini. Loh. Gak mungkin lah, Bono masa di sini. Lu kok sotoy banget. Ya Allah. Habis tau. Aduh. Mana lu? Yaudah, sekarang gimana nih? Yaudah, kita keliling rumah ini gimana? Ikut Pak. Udah sotoy. Iya. Ikut Pak Retro deh. Pelan-pelan. Itu depan apa tuh? Apa itu, Pak? Itu siapa itu? Itu orang apa? Bentar, dia ngomong apa tuh? Paman, tolong Paman. Jangan lakukan ini ke aku, Paman. Aku mohon. Jangan sakitkan aku mereka, Paman. Jangan sakiti saya, tolong. Apa itu ngomong gitu? Loh kok gak jelas gitu sih ngomongnya? Nevin? Hah? Kok suaranya gak jelas gitu sih? Kok ada yang manggil Nevin? Hah? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa itu? Siapa itu? What the fuck? Enggak tahu lo. Enggak tahu seriusan itu siapa? Pin, siapa tuh, Pin? Gue enggak kenal. Ini gimana ini? Yakin? Gimana nih? Coba kita lompat. Coba pelan-pelan. Naik aja. Ah, naik. Tinggal. Kabur. Lihat kiri kan. What the heck? Itu siapa, Pak? Tambah serem aja nih. Kita dengerin dia ngomong apa? Coba. Sepertinya dia Annabelle. Maafkan aku, Ayah. Ibu, aku udah gak kuat lagi untuk tinggal di sini.
aku mau ikut kalian saja ya, Ibu. Ya, kayaknya dia ngambil deh. Katanya Rusak. Mau frustasi, mau bunuh diri. Wah, waduh, wah bahaya. Gimana kita selamatin lo? Gimana nih kita selamatin tempat gimana? Selamatin aja kali. Jangan selamatin apa itu? Hah? Itu hantu tau nggak? Itu biar, hantu. Biar dia mati aja. Kok kita bisa lihat hantu? Oh iya kok bisa lihat hantu? Oh, ya? Ini nggak wajar bener ini asli ini. Nggak wajar. Kan, kalian nyadar nggak sih kalau rumah ini kayak beda dari dunia kita gitu? Makanya sih, jadul banget gitu nggak sih? Aneh sih ini. Kita berarti dibawa di dunia dimensi yang lain ini. Aduh. Ini gara-gara aduh. Kita lihat boneka Anabel terakhir itu. Gua kan kemarin udah bilang Big Bros dibuang aja, dibakar udah. Tapi kan cuma boneka tadi pikirannya. Sekarang ini kita gimana? Masalah tadi ada yang manggil Nevin Nevin gitu loh. Oh iya ya, siapa ya? Gua diantuin nih anjay, oh my god. Coba. Udah enggak usah, jangan sampai lihat. Mana lagi? Ada enggak? Gak ada siapa-siapa. Gak ada ya? Coba-coba. Itu ada gak? Oh, gak ada. Gak ada. Aduh. Rumahnya gede banget. Rumahnya gede loh. Jadi gimana nih sekarang tapi kita nih? Rumah udah kelihatannya tahun berapa itu? Udah berapa puluh tahun yang lalu ini? Atau gede udah berpuluh-puluh tahun? Iya, kayu-kayu gini lagi, remang-remang gini. Tengah hutan. Kalian dengar suara gak nih? Oh iya, Jay. Suara kayak bisik-bisik gitu. Iya. Wah, bahaya nih. Siapa, Jay? Parah. Coba kita mari kita keluar tengah nih. Ke ruang lain dulu lah, tanggung pin. Okay. Ayo, coba. Awas, jangan lihat. Jangan lihat. Ya, apa di tempat apa? Itu. Mana? Itu siapa tuh? Siapa, Jay? Matanya merah. Oh iya. Jangan-jangan dia. Aku juga udah ngambil tuh kayak tuh. Papa udah naik. Naik. Itu udah ngambil. Hah? Itu siapa itu? Kok ada banyak? Kok ada tiga? Jangan lihat. Jangan-jangan. Ada lima. Kita coba lihat. Jangan-jangan kalau yang ngelihat tadi matanya jadi merah berdarah gitu. Kalau ngelihat. Jangan gitu dong. Lihat. Kita kemana? Lihat kanan. Itu apa? Gue takut. Naik atas. Ke atas lagi. Apaan lagi itu asas? Jangan lihat. Ada suara. Bono. Suara. Si Bono. Oh. Bono bener kan? Bon. Ini kenapa gue nggak bisa? Oh iya. Bon. Oi. Boy. Bon. Bangun Bon. Sadar Bon. Bon. Wah, si Bono. Loh kok Bono bisa di sini? Dia pingsan lo gimana itu? Aduh. Boy. Bon. Bon. Bono. Woi Bon. Ini bon. Kita oh my god. Aduh. Bono, masa enggak denger sih? Bon. Kita pantesan aja dia enggak ada. Hilangnya kok di sini? Keluar si Bono itu kayak diikat gitu, Pak. Iya, maksudnya ini kita nggak bisa keluar di sini, kita nggak bisa ini ngacurin ini. Iya, ngacurin ini gimana? Kita nggak punya alat apa-apa. Kita bakar kita rumah ini. Kita punya alat apa? Aduh, kita bakar. Gimana nih? Saya juga bingung. Itu sekarang kita gimana nih? Ini kita sendiri juga nggak bisa pulang ini, gimana yang terjebak di sini? Iya, kita nggak bisa pulang gara-gara dan kita nggak bisa nyelamatin nih. Apa ini gara-gara jeli nih. Gara-gara lu, kita jadi kayak gini kan? Ini Bono kelihatannya nggak sadar diri loh. Tapi dia masih bernafas, Pak. Tapi siapa yang bawa Bono ke sini ya? Aduh. Kayaknya dia nggak sadar deh. Atau jangan-jangan ini tempat pemujaan berhala? Rumah di tengkorak kan? Bono dikorbankan ini. Iya itu tuh ada korban sebelumnya kayaknya tuh. Kalian tadi dengar nggak? Itu si Anabel juga sepertinya kayak tersiksa dia. Itu mungkin yang bapak-bapak mata merah itu jangan-jangan dia penyembah setan itu. Waduh. Mending kita kabur. Bono belum kita selamatin. Kaburnya pin. Gimana sih Bono? Kita cari jalan. Gimana orang kita tutupan kayak gini? Tunggu. Apa? Kalian denger jejak kaki enggak itu? Mana? Kok dibuka ada suara step? Waduh, gimana nih? Jalan-jalan itu bapak-bapak tadi. Coba lihat pin ada enggak? Tahu gue. Enggak berani lihat sebelah sana. Gimana nih, Pak? Gimana nih kita
Turun apa di sini? Mending kita cari tempat lain deh. Tapi ini, Bo. Ini Bona gimana? Masih ada dong. Bona gimana tapi? Coba aku cek ya, bentar ya. Wah, gawat nih. Masih ada enggak? Apa ini? Masih ada. Apa ini cuma halusinasi, Pak? Enggak. Enggak tahu. Rantai ini. Yaudah nih, kita gimana nih sekarang nih? Hancurinnya gimana ya? Pukul bareng-bareng aja. Coba kita pukul bareng-bareng. Yang satu. Coba. Ayo. Dua. Ayo. Tiga. Ayo, yang ini nih, udah mau hancur. Harus sama-sama. Aduh, enggak kuat gua. Enggak bisa. Enggak bisa. Gimana nih, Pak? Aduh, pusing. Loh. Pusing. Pak. Kok pusing? Pak. Pusing. Loh. Woi, sadar. Pak. Loh, Pak Retro kenapa itu? Kenapa aduh, dia? Oh, gua juga. Loh. Loh, ini kenapa? Pada kenapa nih? Pak, Jal. Aduh. Oh, jangan-jangan efek. Kabur itu kenapa, Bros? Efek deket Bono ini loh. Aduh. Apa? Pusing. Ikut. Gua juga jadi pusing. Ikut pusing juga pusing. Nih. Aduh. Ini gimana nih? Tolong. Tolong. Aduh. Itu ada Bono. Di mana nih? Lah, kita balik lagi. Loh. Bon. 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 Lu gimana lu tadi? Kok lu enggak tahu, Pak? Gimbal. Gimbal juga. Bal, bangun, Bal. Bal. Kenapa tidur aja lu? Ya elah, yang satu enggak tahu apa-apa, anjir. Tadi kamu lihat enggak? Tadi kamu ke bawah mimpi enggak? Hah? Pak, ke bawah teleport gitu. Wah, itu elah parah. Ini apaan tidur benar. Ini sih Gimbal malah santai enggak. Mimpi apa-apa gitu. Terus. Lihat matanya Gimbal deh, merah-merah aja kayak di bapaknya kemarin. Kok emang dari dulu kayak gitu. Kok Gimbal? Oh iya gitu ya? Matanya Pak Retro. Hah? Ini si Bono kok bisa balik dia? Iya, makanya. Lu tadi di penjara lu. Kemarin aku kan di penjara. Anak kecil, Pak. Terus tiba-tiba hilang gitu. Aku nggak tahu di mana. Terus kemudian sekarang kok di dekatnya Pak Gimbal. Bono, lu kemarin sosok di sebelah gua nggak ada. Gak dengar suara-suara hantu. Iya. Bon, lu. Yang lain enggak. Apa sih? Sih, Bon? Kenapa sih? Bono kenapa anjir? Wah, kerasukan. Si Bono ngapain, Bono? Taruh, guys. Lu. Hah? Kan terakhir kita lihat boneka kan sama di sini. Kok boneka enggak ada? Oh, iya. Terus di mana? Iya. Loh, kok jadi Bono? Iya. Lah emang ada boneka di sini. Loh, ya ampun. Bonekanya mati. Di mana? Bonekanya ini bukan Bono nih, jangan-jangan. Hah? Aku Bono. Ini boneka ini. Jangan. Pak. Tapi itu Bono sih. Paretro. Aku Bono ini, Pak. Gua lebih penting sih kayak Bono sih. Bonekanya ada daripada Bono ada, Pak. Lah ini bonekanya enggak ada. Iya, bonekanya. Lalu Bono ada. Pak, sedangkan kita tadi dibawa ke dimensi yang lain, si Bono lagi di sekap. Iya. Ini jadinya bukan Bono dah. Kayaknya ini buktikan Bono kalau kamu benar-benar Bono asli. Iya, apa buktinya? Ayo, ngaku nggak lo? Lo siapa lo? Benar-benar Bono, Pak. Coba ceritain awal-awal kita, masih ingat nggak awal-awal kita kesini? Gimana, yo? Ingat, Pak. Kemarin kita itu aku sama Pak Jelly sama si Gimbal itu cari sesuatu. Enggak. Oh. Ayo, kamu asalnya dari mana? Ayo. Aku enggak. Dari mana ya? Loh, dari mana ya? Ini fix. Enggak tahu dari mana. Kamu waktu sebelum ke tempat sini kamu tinggalnya di mana? Ayo. Di dunia apa? Tinggalnya di FIFA. Itu matanya merah, Pin. Oh iya. Desa FIFA yang baru, Pak. Matanya merah, Bro. Oh iya lu, Saringan. Oh iya lu, merah. Saringan. Dari dulu gini, Pak. Kok dari dulu gitu ya? Kelebihan. Takutan. Ini berarti ini dua klub, ini Gimbal sama Bono, klub Bintita, apa? Mata Bintit. Mata merah dua-duanya. Ini klan Uchiha ini. Hitam matanya. Matanya belen.
ya udah berarti berarti mungkin ini benar Bono. Tapi pertanyaannya bonekanya kemana biar ya? Dia tahu enggak. Tempat FIFA yang baru. Bonekanya di mana sekarang? Iya. Contoh, pertanyaannya ya satu ya, Bono, lu kemarin kemana kok bisa hilang kayak gitu? Kemarin tuh aku dengar suara-suara di kaca itu Pak. Tiba-tiba nggak tahu ada suara anak kecil kan. Tiba-tiba udah nggak kelihatan aku nggak tahu lah. Tiba-tiba aku hilang nggak jelas lah aku. Ya, emang dari dulu nggak jelas, hilang-hilang. Terus jangan. Aku bangun-bangun, kenapa kok bisa-bisa di deketnya Pak Gimbal di sini tuh loh? Kok bisa jadi di sini? Nah, sekarang tanya Gimbal, lu tadi kemarin mimpi apa Mbal? Lu mimpi bahasa itu kali. Waduh. Jadi Tarzan ini. Gimbal nggak inget apa-apa anjir nih, ya, benar-benar tidur berarti, doang itu. Berarti tahu nih emang benar-benar tidur aja. Ya. Berarti yeah. Kita berempat aja yang kayaknya kesedot. Iya. Iya nih berarti kita berempat nih. Emang kemarin kalian di mana Pak kok bisa kesedot? Sekarang begini, ini kita harus. Ceritanya panjang lah. Iya. Jadi gini. Yang pasti kita udah tahu bahwa Annabelle itu sepertinya dia matinya nggak wajar. Iya. Kemungkinan penasaran. Besar itu orang tua yang di yang waktu kita lihat itu yang seperti hantu itu, itu bukan orang tuanya Annabelle yang asli. Berarti Annabelle itu mungkin dibeli mau ditumbalin ke setan itu. Yakin? Jadi ditumbalin ke ini ya? Berhala-berhala itu apa itu? Iya, berhala. Ya, iblis itu. Jadi konspirasi. Mungkin mereka ini seperti kayak punya apa ya? Mungkin kayak kekuatan gelap gitu, Pak. Bukan kekuatan gelap, atau mungkin jangan-jangan ada kayak Supian. perkumpulan ini tempat pemujaan setan itu. Oh, tempat yang kita kesedot itu. Iya. Ih, serem itu loh. Itu buktinya dipanggil-panggil, men. Bon, iya. Kamu beruntung kamu berarti terbebas dari belenggu. Waktu kita datang tuh kamu masih dibelenggu. Sekarang iya. Udah balik sini kan. Untung aja hoki loh. Pak, mungkin Pak, karena kalian itu apaan, Pak? Hah? Belenggu apaan, Pak? Saya enggak tahu belenggu, Pak. Itu di sekap. Sekap itu loh, di sekap. Iya. Sekap. Masa kayak gitu, Pak, aku. Wah. Ya untung aja mungkin ya. Iya. Terus gak sekarang gimana soal boneka? Untung. Apa kita mau cek? Berarti kesimpulannya Annabelle tuh hanya salah satu dari objek di belakangnya itu ada yang lebih besar lagi itu kekuatan jahat. Hah? Wah, gila. Termasuk sih. Yang kita lihat Pennywise itu. Hah? Yang termasuk yang kita lihat Pennywise. Termasuk Pennywise. Hah? Waduh. Waduh, berat nah, banget nih lawan kita. Yang saya pikirkan Pennywise sama Annabelle. Maka kemungkinan itu orang pemuja hantu itu mengundang semua arwah-arwah yang enggak pernah gak ada beres, di gak beres itu. Hah? Waduh. Dihidupin semua itu. Kita harus cari dalangnya, Pak. Iya itu. Tapi enggak semudah itu, ini sekarang aja boneka benar-benar hilang loh. Nah, makanya. Sekarang gini. Kita harus periksa itu apa yang agennya itu yang waktu kemarin beli bonekanya itu. Oh iya, di rumah Vania yang dulu. Iya. Dia selamat apa enggak itu? Kita tanya dia dulu. Coba. Yuk. Coba boneka di dia pas itu. Iya. Ini Bono enggak tahu. Ya, Bono enggak tahu apa-apa. Yuk. Yuk. Udah ikut aja. Ayo. Wah, gawat nih. Enggak bisa nih. Duh. Mendung lagi. Kira-kira masih selamat enggak ya mereka? Mereka lagi itu agennya. Mudah-mudahan. Gak tau dah. Dia sendirian sih nggak tahu juga misteri juga. Maka. Udah mau malam lagi. Makanya nih. Waduh, ini udah gelap lagi. Aduh. Sebelah sana sih. Bon, kamu jangan menghilang lagi loh Bon. Mana Bono? Iya Bon. Iya Bon. Jangan hilang lagi. Hilang lagi kan? Oh, oke deh. Wih, ini tempat ini dulu nih. Iya itu. Tempat itu. Udah jangan ke situ. GG anjay. Ini sebelah mana nih Pak? Sini. Sebelah sini. Tuh. Rumahnya tuh. Nah ini. Yakin enggak? Semoga selamat. Coba aja kita periksa. Sian, men. Hah? Ini tempat apa sih, Pak? Loh. Ini tempat museum. Iya. Ini kemarin gua nemuin anak-anak kesini. Hilang beneran, lu. Hah? Oh, ini pecah, ya. Si aginnya mana? Halo. Halo. Emang
sebelumnya ada apa, Pak? Big Bros. Hah? Big Bros. Beneran, Men? Hah? Big Bros. Wah, hilang. Iya. Nih, sebelumnya tuh ditaruh sini. Taruh sini ya. Kita taruh sini. Bonekanya. Ini bonekanya kan harusnya di sini. Itu boneka apa? Milik ini ya? Negara gitu. Iya, milik negara, langka gitu kan. Yang hilang udah lama banget. Kayak berapa tahun gitu. Wah, enggak beres. Sekarang penjaganya hilang gitu. Iya. Enggak tahu penjaganya hilang, bonekanya hilang. Nah, hilang semua. Coba di atas kali, coba di atas ada enggak? Di atas coba. Jangan-jangan di rumah itu, Men. Di rumah yang mana? Yang tadi kita ke situ. Oh iya, jangan-jangan ke situ, Pak. Dia ambil. Masih di sana, ambil. Jangan-jangan. Orangnya ke bawah. Rumah si mana? Agennya di situ kan. Rumah yang mana? Tadi yang kita kesedot. Rumah tadi. Tapi yang gimana kita ke sana lagi? Enggak bisa. Oh iya ya. Gimana caranya? Kita jalan. Masa kita harus ngilangin si gimbal dulu? Mungkin kita harus melakukan ritual gitu. Tapi kita pasti butuh boneka itu. Ini berarti kita harus kemana nih? Langkah selanjutnya. Kita ritual ayo. Wah, berarti kita malah ritual. Kita si gimbal ini kan dari kedalaman, dia pasti tahu hal-hal yang yang mistis. Ah iya itu. Paretro, kita cari rumah aja tuh. Kita harus cari informasi ke rumah jadul itu. Mungkin ada. Kalau cari rumah informasi rumah itu berarti kita harus ritual. Ke perpustakaan.